Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Dunia 2022 hari ini, beserta bagian top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala Dunia 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Dunia 2022 hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022. Pertandingan antara timnas Argentina versus timnas Kroasia berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan timnas Argentina. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut bagian babak semifinal Piala Dunia 2022. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara timnas Argentina versus timnas Kroasia. Timnas Argentina berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak final Piala Dunia 2022. Timnas Argentina akan bertemu dengan pemenang pertandingan antara timnas Prancis versus timnas Maroko di babak final Piala Dunia 2022. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama ada Kylian Mbappe dari timnas Prancis dengan torehan 5 gol. Dan disusul oleh Lionel Messi dari timnas Argentina dengan torehan 5 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama ada Harry Kane dari timnas Inggris dengan torehan 3 assist, serta ada Bruno Fernandes dari timnas Portugal dengan torehan 2 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Dunia 2022. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 akan ada pertandingan antara timnas Prancis versus timnas Maroko pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan Vidio.com.